welcome back on Cubicle. Nah, kita udah kedatangan bintang tamu yang super special, two beautiful ladies. Iya bener ya, ini kalau dijembrengin dari sini ke sana, Natalia, Nixia, Olivia. A belakangnya semuanya ya. Tapi kalau mereka dari NXA Ladies. Ya, nama timnya ya. Oke, ini kan ya sama-sama kita tahu lah ya. NXA Ladies, berarti ini juaranya, jawaranya game online nih. Yui, tapi cewek-cewek semua, ini dua dari 15 ya? Iya, kita totalnya ada 15 anggota dan itu kebagi ke 3 divisi game. Pertama di Game Overwatch, terus ada di tim Dota 2, terus ada di League of Legends. Tapi kalian dulunya berdua gabung sama Cherry Bell juga gak sih? Enggak ya? Enggak. Apa jangka tampak lapan, tadi gue fotonya. Iya, kita suka di sosial media suka bilang kita di NXA 48 gitu. Iya, iya, enggak ya? Enggak, tapi enggak, kita lebih di dunia gaming, kita kompetisi game. Oke. Ini kita kupas dari awal ya. Ini lucu banget, menarik banget, Der. Karena kan biasanya kalau game itu terkenal kan itu hobi cowok ya. It's such a permainan cowok gitu. Kok bisa sih cewek-cewek kalian nih cantik-cantik, pinter-pinter, tertarik sama game? Hobi aja sih, hobi dari kecil. Dan awalnya bermula dari hobi. Semua anggota NXA ini semuanya hobinya main game. Ya udah dikumpulin jadi satu. Jadi supaya mereka nggak sendiri-sendiri takut-takut, kita gabung aja di NXA Ladies. Biar bisa ikut kompetisi bareng-bareng dan cewek semua. Jadi supaya ada wadah Der, ternyata supaya perempuan-perempuan juga hobi game, itu mereka lebih pede kalau bergabung dalam satu tim. Nah, ini uniknya game online-nya adalah Overwatch, betul ya? Ya kan, tembak-tembakan segala macam. Boleh ceritain dikit nggak? Maksudnya kenapa kamu memilih Overwatch? Kan apa memang lagi tren saat ini atau seperti apa? Sebenarnya kalau di tim Overwatch itu disebutnya tim FPS dan main game yang nggak Overwatch aja. Jadi semua game yang FPS, first person shooter atau tembak-tembakan, kita main kayak CSGO kayak gitu. Tapi karena Overwatch ini tahun ini baru keluar, dan itu lagi tren dan banyak turnamennya, jadi kita fokus di Overwatch biar bisa ikut turnamen di Overwatch, bisa ikut internasional turnamen juga. Ini kan Nixia berarti kan leadernya ya, ya kan? Coba, tadi udah ngomongin turnamen apa sih yang pernah kalian ikutin? Kalau di NXA sendiri, dulu kita pernah ikut di macam-macam game, misalnya di game Call of Duty, Call of Duty 4, dulu juga pernah di game Alpha, terus di game Counter Strike Online. Dan mungkin yang terakhir, kalau untuk prestasi juga ada di tim Dota NXA Ladies, itu baru bulan Agustus kemarin juara satu ladies. Turnamennya khusus ladies itu. Khusus ladies dan NXA menang ya, jadi winner. Wow, congratulations on that. Tim Divini Dota kita nggak bisa datang. Coba, ketika kalian ikut turnamen gitu ya, itu yang kalian dapetin tuh hadiahnya yang paling berkesan gitu berapa sih? Kalau Nixia sendiri sih dulu paling besar dapat hadiah laptop seharga $5,000. Laptop gaming. Nah, tapi ada lagi kalau kompetisinya nasional gitu ya. Ya itu bisa sampai total hadiahnya 1,5 miliar tahun ini. Ah, yang bener loh. Jadi makanya gamers itu penghasilannya bisa besar juga ternyata, Cubers. Nah, buat Cubers yang di rumah yang tertarik pengen jadi gamers juga seperti mereka, mungkin cewek-cewek kali ya. Iya, pasti mau lah, itu hadiahnya luar biasa. Coba dong, ajak caranya dong. Gimana? Iya, ajak ke Cube kalian. Cek di cubicle.id, klik jelajah, dan pilih Cube-nya Game Inc. Oke, kalau gitu ngomongin tadi game-game, gue gatel ya pengen ngadu sama kalian ya. Kira-kira siapa yang menang ya? Pasti dia lah. Gua vote for you guys ya, sama perempuan 3-1. Gue gak rindu sama lo. Boleh kita tanding ya? Kita buktikan. Boleh. Yang lebih jago. Overwatch, betul? Ya. Oke. Oke, let's get ready guys. Ajar, gue baru sekali main. Coba aku udah 30 kali main. Tetep dia. Nah, abis ini juga kita ada cewek yang juga jago. Jagonya nih, jago masak dalam foodies. Seperti apa dia? After this, we'll be right back. Stay tuned only on Cubicle.